sama teman kita ada di Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Nah, di sini itu ada dua mobil tank yang dipajang di sini, yang ditaruh di sini nih, dan di sisi sebelahnya. Nah, sebentar lagi kita bakal tunjukin ke kalian di dalam tuh ada apa aja sih. Stay tune ya. Ini adalah patung Panglima Besar Jenderal Sudirman yang ada di halaman Gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman. Dan ini adalah patung Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dipajang di Kementerian Pertahanan Jepang, Tokyo, sebagai penghormatan kepada leluhur peta yang menjadi pahlawan nasional RI. Ini adalah saat Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama jajaran pemimpin Markas Besar TKR yang berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1946. Lalu ini adalah saat Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta dari medan gerilya pada tanggal 10 Juli 1949 dan disambut oleh pasukan gerilya dalam apel akbar di alun-alun utara Yogyakarta. Selanjutnya dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat semacam DPR RI di Malang, Jawa Timur, 25 Februari 1947, Panglima Besar Jenderal Sudirman hadir mewakili Angkatan Perang Republik Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di Kesatrian Akademi Militer Yogyakarta dalam rangka peringatan 6 bulan MA Yogyakarta, Oktober 1946. Para taruna MA Yogyakarta, Angkatan 1, AL Susilo Sudarman, Subroto, Sajiman, Himawan, Sutanto, Yogo, dan lain-lain. Panglima Besar Jenderal Sudirman mencoba pesawat udara Kawasaki ex-Jepang yang telah menjadi milik AURI di Pangkalan Udara Malang, Februari 1946. Lalu, di sini ada gambaran rute perang gerilya terjadi yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang ini diawali dari Yogyakarta pada 19 Desember 1948, lalu kembali lagi ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Total jarak yang mereka tempuh sekiranya 1.100 km. Berikut adalah foto demonstrasi anggar oleh para taruna Akademi Militer Jogja pada peringatan 6 bulan Akademi Militer Jogja, yaitu Oktober 1946. Berikut adalah foto Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di Jakarta pada 1 November 1946 untuk bernegosiasi gencatan senjata dengan pihak Belanda. Berikut adalah foto pada 10 Juli 1949 di mana Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali dari medan perang gerilya dan masuk kota Yogyakarta, didampingi oleh Kolonel Soeharto dan Kapten Suparjo Rustam. Di sebelah kiri terdapat foto Panglima Besar Jenderal Sudirman yang didampingi oleh Kolonel Soeharto setibanya di Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Mereka menerima penghormatan seluruh pasukan gerilya di alun-alun utara Yogyakarta. Selanjutnya, pada 5 Mei 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman meresmikan Batalion Daryatmo dan Batalion Sujono. Rute dari gerilya Panglima Sudirman di wilayah Pacitan, Juli 1979, yang dilaksanakan oleh para taruna Akademi TNI setiap tahun dalam rangka perwarisan nilai-nilai kejuangan Panglima Sudirman. Terdapat Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang bersama pasukan gerilya di sekitar Yogyakarta di tahun 1949. Terdapat sebuah kutipan dari Jenderal Sudirman yang disuarakan, "Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tapi akan kita pertahankan habis-habisan. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan." Selanjutnya, ini ada gambaran replika saat
Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi Kolonel Soeharto saat tiba di Yogyakarta usai perang gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi Kepala Pos, Telegram, dan Telepon PTT Mas Soeharto meresmikan sistem radio teleponi pertama di Indonesia menghubungkan Jawa sampai Sumatera. Replika ini menggambarkan tentang inspeksi pasukan TKR di Jawa Timur oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada Juni 1946. Terdapat gambar Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama pimpinan TNI pada Juni 1947. Lalu di bawahnya ada replika yang menggambarkan tentang suasana perjanjian Renville. Ini adalah replika terakhir yang menggambarkan tentang jenazah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang wafat pada 29 Januari 1950 yang dimakamkan di tanah makam pahlawan Kusuma Bangsa di Yogyakarta. Lalu yang terakhir di museum ini terdapat beberapa senjata-senjata yang digunakan saat perang gerilya itu terjadi.